Itu dia. Waduh, kan sangat pedih ya teman-teman. One more hit for this. And then so halo. So halo masyarakat, kembali lagi bersama gue Revali Putra di channel Team for Gamers. Oke, di video kali ini gue bakal ngasih tahu banyak tips and trick tentang Free Fire ya teman-teman. Tapi yang paling booming, yang paling bikin kalian klik dengan video ini, yaitu itu bagaimana cara one more menggunakan FAMAS dan one more hit menggunakan AK ya teman-teman. Jadi skip aja ke video gameplaynya. Oh, itu dia. Nobody. Kurang banget, mantap. Kita kabur dulu ya ini. Ternyata sangat sulit ya guys mencari P90 dari tadi kita belum ketemu P90 di pos ini. Oh my god. Oke.
ini depan. Kita masih terus berusaha. Cuman tips dan trik P90 masih. Dan buat tempat yang itu kita lagi juga belum fokus. Karena yang tempat kita itu tuh berada di Medbay, teman-teman. Bukan di apa namanya? Lupa gua nama peta ini. Pokoknya itu tempat rahasia yang bersimpan harta banget. Harta banyak banget, ya teman-teman. Itu ada di itu namanya di mana di mana? Di Medbay. Di sini enggak ada. Di sini gua belum ketemu di mana tempat harta karun sini. Cuma di Medbay gua ketemu. Di sini kita udah ngetel 7, teman-teman. Semoga rambutnya semakin naik. Tips and trick buat farmers ya teman-teman. Farmers itu bakal sakit banget kalau kita pakai peredam suara ya teman-teman. Jadi peredam suara pakai power gift juga kalau nggak salah. Ini apa? Ya 4 kali scope juga. Yuk kalau nggak salah itu namanya power gift apa? Pokoknya salah satu item satu lagi buat farmers itu power gift kalau nggak salah. Gua lupa sih namanya. Forgive level 3 itu sangat mantul ya teman-teman. Ini kenapa gua ambil itu juga apa tuh namanya buat SMG juga, karena gua buat ambil buat nanti kalau udah ketemu P90 jadi kita nggak butuh cari-cari lagi peluru ya teman-teman. Jadi kita udah di sini, kita juga banyak banget harta yang kita temuin di sini. Nah itu dia power gift. Jadi power gift tadi kita pakai di awal supaya awal kita pergi juga. Tapi nggak apa-apa, kita pakai di awal aja gitu. Karena dari tadi aku ngekill bukan famas baru datang. Cuma kita nggak hoki banget ya teman-teman, kita nggak ketemu yang namanya P90. Mungkin nanti kita ketemu di P90 ya. Jadi ya sabar aja, mungkin buat kalian yang nyari P90 ya bisa skip video ini sampai beberapa. Cuman ya saran gua, tolong nonton, hargai gua susah payah buat video teman-teman. Jadi siap mohon kepada kalian, tolong tonton video ini sampai habis dan subscribe this channel bro. Oh iya, kenapa gua bilang kalian bro ya, kan gue udah bilang kalau sekarang ganti itu masyarakat. Iya, gue manggil para subscriber sekarang itu masyarakat. Supaya ngapa? Supaya beda dari yang lain. Kenapa? Beda itu keren. P90? Enggak. P90? Enggak. P90? Belum. P90 kita belum terwujud ya. Sangat absurd. Oh, kita pakai air drop baru saja. Ini kita taruh aja. Mungkin dia mau datang. Jadi kita tunggu. Kita masih mencari orang-orang. Kita bunuh. Semoga saja yang turun adalah Groza. Itu dia. Waduh, sangat pedih ya teman-teman. One more hit for this. Wah, apalagi kita udah ketemu four gift. Wah, ini sangat banget sih, gila. Ini P90 ke SMP5. Sayang banget kita masih belum ketemu P90. Waduh, cuman denger. Bangsat ini zona udah ini. Oke, itu kita udah
muncul. Cuman Dengar kayaknya udah sih. Baru nggak mulai Dengar. Udah. Oke, kita berharap semoga berubah. Jadi video ini nggak jadi P90 ya teman-teman. Mungkin P90 di video selanjutnya. Karena video ini belum beruntung. Jadi kita nggak ketemu sama siapa. Lupa gua. P90. Kita nggak ketemu sama P90. Kita ketemunya sama Famas. Jadi tips and trick Famas aja. Supaya Famas jangan sakit ya teman-teman. Jadi ya sekarang Famas kita udah satu hit. One hit. Seperti itu yang gimana mas? Gua nggak bohong kan? No clickbait kali ini guys. No clickbait kali ini. Emang gua pernah clickbait? Ever. Ya kali ini anti clickbait. Clickbait. Kerap ya teman-teman. Ini Famas gua memang benar satu hit. Mana orang? Tadi satu hit sih. What the fuck? Anjir. Jadi ya buat video kali ini ya Famas one shot one hit. Jadi so thank you for you this video. Bye-bye.